Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Madin datangi kantor Bupati Mandailing Natal. Di komplek perkantoran Peloting Desa Perbangunan, Kecamatan Panyabungan melakukan orasi mendesak penutupan PT Surip Marhafi Geothermal ataupun PT SMGP, Kamis 24 tanggal 3 2022 sore. Tuntutan untuk menutup PT SMGP ini berpuncak dari kejadian dugaan paparan gas H2S yang terjadi di Desa Sibanggur Julu, Kecamatan Puncak Surip Marhafi, yang menyebabkan keracunan dan sebanyak 58 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Panyabungan. Kita tidak bisa diberi uang. Jangan jadi contoh orang korban. Dalam aksi yang hampir ricuh ini, mahasiswa menyampaikan tuntutan terhadap pemerintah daerah kabupaten dan DPRD Madinah untuk segera membekukan ataupun melakukan penutupan di PT SMGP. Kami sudah menerima statement ataupun tuntutan dari adik-adik sekalian. Untuk PT SMGP, sebagaimana kita ketahui izinnya adalah dari pemerintah pusat. Sehingga kita pemerintah kabupaten tidak berwenang membekukan, kecuali hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil-hasil rapat Forkopimda Plus dan juga hasil investigasi kita. Untuk itu kita sudah menugaskan beberapa personel kita, baik kepala OPD, untuk melakukan investigasi ke lapangan. Turun investigasi ke lapangan. Dulu pada saat yang pertama yang meninggal 5 orang dulu, kita rekomendasikan. Alasan wakil bupati nggak datang kemana pak? Karena telah banyak menelan korban jiwa, mereka juga meminta Bupati Madinah bertanggung jawab kepada masyarakat atas kejadian dengan memberikan penjelasan atas ketidakadaan kredibilitas ketua tim investigasi untuk melakukan pemantauan terkait kebocoran gas dikarenakan sama sekali dinilai tidak mempunyai kapasitas dalam mengawas. Pada orasinya, Ahmad Hidayat selaku koordinator aksi damai, mahasiswa ini juga mengungkapkan rasa kecewa terhadap Wakil Bupati Madinah karena diduga bermain mata dengan PT SMGP. Aksi demo pun dorong-dorongan antar mahasiswa dengan Satpol PP dan polisi. Setelah adu argumen dengan Sekda, dan Sekda menyampaikan bahwa Wakil Bupati ke Medan rapat dengan Bang Sumut dan dilanjutkan dengan menjelaskan Kadis Tenaga Kerja juga
mahasiswa tidak yakin dan demo di depan kantor bupati bubar, dilanjutkan ke kantor DPRD. Aksi juga berlanjut ke DPRD Madinah. Di halaman gedung legislatif itu, mahasiswa sempat mengumandangkan azan sekitar 5 menit sebelum masuk waktu asar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا الصلاة Waktu aksi unjuk rasa di gedung DPRD, mahasiswa sempat melakukan video call dengan Ketua DPR Madinah Erwin Effendi Lubis SH. Lagi tugas luar ke Medan sejak kemarin. Jika adik mahasiswa mau masuk gedung DPRD, silakan. Karena itu gedung rakyat. Sebut Erwin melalui video call dari Medan. Perkenalkan saya Mama Mawardi Hasibuan sebagai calon persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Mandeng Natal. Sebelumnya kami mohon maaf bahwa kedatangan adik-adik di sini kami hanya menerima dari sekretariat. Hal ini kami sampaikan kebetulan 40 anggota DPRD Kabupaten Mandeng Natal sedang melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Bahwa kehadiran adik-adik di sini menyampaikan aspirasi sebagaimana yang saya pegang pada saat ini. Ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Mandeng Natal. Nanti apabila ada tindak lanjutnya akan kami sampaikan kembali kepada adik-adik ataupun aliansi mahasiswa bersatu Madinah. Barangkali sebagai penerimaan inilah yang bisa kami laksanakan ataupun kami sediakan karena keterbatasan bahwa kami hanya sebagai sekretariat tidak punya hak dan wewenang untuk menyahuti ataupun menjawab daripada pernyataan sikap ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.